Ikut keterangan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistyo, pasca ambruknya Selasar Bursa Efek Indonesia siang tadi. Kira-kira nggak sampai 20 orang yang luka, rata-rata luka-luka berdarah-darah, ada 3-4 orang, 5 orang itu padam. Jadi, misalkan, ambil ambulan, sedangkan sistem bursa jalan dengan baik, tidak ada problem, 108 broker terkoneksi, jualan.